say, boy, you got better things to lose. Hai teman-teman, kembali lagi di Debbie Friends Family Channel. Kita masih di Malaysia, belum kembali di Jakarta. Lanjut dari video sebelumnya, sekarang kita mau naik Skyway alias gondola alias kereta gantung. Sebelum naik kita harus beli tiket dulu. Ini walaupun hari Minggu tapi pembelian tiketnya nggak ngantri sih teman-teman. Jadi kita langsung aja ke loket. Nah di sini loketnya counter tiket Skyway. Kita beli tiket seharga Rp99 untuk 2 dewasa dan 3 anak. Itu kurang lebih 300 ribuan ya teman-teman untuk pulang pergi. Nah ini kita sudah dapat tiketnya, tinggal kita scan barcode supaya bisa masuk ke Skyway. Mari kita mulai scan tiketnya. Satu orang, satu scan barcode. Nah ini tiket pulang pergi kami untuk naik ke Skyway. Kita mau naik Skyway alias gondola alias kereta gantung. Kita mau naik apa? Skyway. Jadi sebelum belanja-belanja ada baiknya kita naik Skyway dulu. Jadi lumayan dari Genting Premium Outlet ini kita nggak ngantri sama sekali nih teman-teman, sama sekali nggak ada antrian. Jadi bisa langsung naik ke kereta gantungnya. Jom, Dan ini merupakan pengalaman kedua kami keluarga naik Awana Skyway. Oh itu dia Chin Siwi. Pagodanya. Ini pagodanya nih. Ini nama nih. Aku takut kalau jatuh. Jatuh kalau ada film. Sekarang kita menuju ke atas. Going up. Jatuh kalau ada. Oh ternyata salah. Pagodanya ada di atas. Chin Si Wei Temple. Salah nggak ngomongnya? Chin Si Wei Temple. Kemana di sini? Sekarang kita ada di Skyway, Awana Skyway. The highest skyway in Asia. Ternyata salah teman-teman. Chin Si Temple. Dari tadi udah salah ngomong ternyata. Sekarang sampai di Chin Si Station. Emang ini gerobak. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kereta gantungnya, naik ke atas ke stasiun terakhir yang ada Skyworld-nya. Sekarang malah aku yang takut. Kapus. Wifi. Ting Skyworld. Oke guys, kita lanjut lagi video yang tadi. Ini masih part 3. Di bawah kita itu adalah Skyward Genting. Sudah buka sejak Januari 2022. Oh, kita di atas awan. Oh my god. Apakah kalian
planning untuk kesini karena kita nggak tahu kalau sini udah buka ternyata. Ini sama aja kayak Dufanian Jakarta. Iya, kenapa aku jadi? Nanti kita schedule-in lagi untuk kedatangan kita ke KL berikutnya. Jadi kita aja guys. Jadi videonya mati gak guys. Dan kita sudah sampai. Yeay, we arrive. Akhirnya kita sampai di stasiun terakhir. Sampai di stasiun terakhir Sky Avenue Station dari Awana Sky Station. Nah, ini adalah Sky Avenue-nya. Jadi kayak mall gitu, teman-teman. Nah, ini jadi kayak universalnya Singapura nih, teman-teman. Sorry, universalnya KL. Ada di jadi mirip kayak apa ya? Lotte yang ada di Seoul. Ada Skyworld Genting yang outdoor dan ada yang indoornya. Ini yang indoornya nih, teman-teman nih. Sekarang kita mau cari makan dulu supaya bisa semangat terus jalan-jalannya. Medan Selera di bagian ground dari Skyway. Udah naik, nggak ada lagi. Kita masih lanjut jalan-jalannya, muter-muternya dan cari di tempat makan yang cocok. Ini outdoor theme parknya. Terima kasih. Gak tahu. Kabut, tuh kabut tuh panas. Jadi ini kafe-kafe, restoran-restoran yang ada di level 4-nya Genting. Ya, masuk. Kok bisa? Bisa lah.
Ini luas banget ya, ya ampun. Emang naik lagi, Shay? Sudah jauh-jauh ke sini, kita tetap mencari KFC. Atau McD. Ya, begitulah kira-kira. Dan akhirnya kita memesan Kentucky Fried Chicken Malaysia untuk makan siang. Nah, ini menu-menu yang ada di KFC Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu nasinya pasti nasi lemak. Rasanya seperti nasi uduk di Jakarta. Itulah, kami makan dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching, teman-teman. See you next video. Selamat makan. Awas.